Yuni Shara, ikut dalam Jokowi uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Ri Joko Widodo melakukan uji coba operasional kereta api K cepat relasi Jakarta-Bandung dari stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu. Sejumlah pesohor dan influencer turut serta dalam uji coba tersebut diantaranya Raffi Ahmad, Samara, Gading Martin, Cak Lontong, hingga Yuni Shara. Presiden Jokowi beserta rombongan melakukan uji coba operasional kereta cepat dari Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 28 menit dengan kecepatan hingga 351 km per jam. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan menaiki feeder kereta cepat dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung. Perjalanan dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung menempuh waktu perjalanan selama 20 menit. Dengan demikian, dari Jakarta menuju pusat kota Bandung menempuh waktu sekitar 50 menit. Soft launching, pengoperasian kereta cepat ditargetkan dimulai pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. Pengoperasian akan dilakukan secara bertahap mulai dari 8 perjalanan kereta di bulan Oktober. Lalu, pada November bertambah menjadi 28 perjalanan kereta, pada Desember terdapat 40 perjalanan kereta, dan Januari tahun 2024 mencapai 68 perjalanan kereta.